So saya nak bawa isu yang tu bersatu bahawa insyaAllah kita boleh menang. And kempen walaupun tak mula lagi tapi dah mula. Dan yang ni yang paling utama, paling utama, iaitu kita kena berusaha membantu mengekalkan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Penggal Kedua. Setuju tak setuju? Perdana Menteri Penggal Kedua tu. Kenapa? Satu penggal tak cukup. Kita nak, yalah kita kata negara dah rosak. 33 bulan kena tarah, kena jarah, kena sakau. Tiga penggal pun tak apa. Bagi dua lah dulu. Kesihatan 80 dah masa tu kan. Dua penggal, second penggal insyaAllah. Tapi nak sampai kepada tu, kita dah mula hari ini. Kita dah bermula sekarang. Dan saya percaya Perak ini boleh menjadi satu negeri yang contribute kepada kemenangan Dato' Sri Anwar Ibrahim. Saya percaya dulu PAS pernah memegang jawatan Menteri Besar sebelum jatuh di bawah pokok. Tak apa, itu cerita lain. Masa itu Menteri Besar Niza. Kita menang 5 negeri 2008. 2008. Sebelum jatuh 2009 Pakatan Rakyat. So perkara itu mustahil? Tak mustahil, tuan-tuan. Kenapa kita nak jadi kerajaan negeri? Kenapa kita nak jadi kerajaan pusat? Kita kata yang paling utama, terutama kawan-kawan dan Muslim lah, Chinese, ya, terima kasih lah kawan Chinese kita. Kita paling utama dalam parti ni adalah service to the people. Kan? Service kita kepada rakyat, itu paling utama. Kalau kita faham, kita nak servis kepada rakyat, kita nak jadikan negara ini negara yang lebih baik, negara yang lebih maju. Ini kaedah dia. Baru-baru ini pelabur telah mula datang ke dalam negara kita. Tapi itulah saya tak berhati lah Tuan Sri Anwar Ibrahim. Dia bawa pelabur-pelabur tu pergi Kedah. Lepas tu bawa lagi Perak. Kan? Boeing, kan Boeing tu BlackRock punya. Dia hantar kat Kedah mungkin sebab dia nak ajar Sanusi kot. Kan? Perak ni kena ada tempat juga ni. Kena hantar juga kan? Baru-baru ni Oracle masuk. Kan? AWS masuk. Google masuk. Microsoft masuk. Microsoft saya dah tahu lama dah. Tesla ada. Okay, sebut pasal Tesla ni. Saya kena sebut dia juga ni. Walaupun duk main isu ni, dia kata Anwar Ibrahim kata akan buka kilang di Malaysia Tesla. Tengok, Tesla kata tak buka. Siapa yang mula bawa ni tuan-tuan? Majarkon. Walaupun main je, dia tak baca pun. Sebelah Dato' Sri Anwar Ibrahim, sewaktu beliau press conference secara online dengan Elon Musk, siapa tuan-tuan? Fahmi Fazil. YB Fahmi Fazil, YB Menteri. Saya tanya YB Fahmi Fazil, sepanjang kamu bertiga dengan masa tu meeting-meeting. Zafrul, Perdana Menteri Fahmi Fazil. Di kat situ, ada tak Elon Musk atau Perdana Menteri kata akan buka kilang Tesla di Malaysia? Dia kata tak ada. Mana ada sebut tentang kilang di Malaysia? Yang Elon Musk sebut, dia nak buka kilang di Asia Tenggara dan dia tengah tengok Thailand. Tetapi dia ada sebut, kami akan buka HQ dan service center di Malaysia. Ha? Cyberjaya. Di Malaysia lah, di Cyberjaya. Ada tak tuan-tuan? Buktinya, saya ada kat situ. Saya dah ambil gambar, saya buat video lagi. Ha. Ada orang kata, tapi Dato' Sri Anwar mengatakan ada 30 ribu peluang pekerjaan. Kita tahu, tuan-tuan perasan tak kenapa ada Fahmi kat situ? YB Fahmi. YB Fahmi ni Menteri Komunikasi. Apa kena-mengena kereta Tesla dengan komunikasi? Rupa-rupanya, Elon Musk umum pada masa itu bukan setakat kereta, servis dan juga HQ. Dia juga akan kerjasama, apa dia panggil, Star Air apa? Starlink dan juga SpaceX. SpaceX ni dia punya roket yang dihantar untuk dihantar ni lah, hantar satelit ke angkasa. SpaceX bekerjasama dengan Malaysia, Starlink juga datang ke Malaysia dan itulah yang akan menawarkan pekerjaan, 30,000 pekerjaan dalam pelbagai bidang space exploration dan juga telecommunication. Sebab kita kena ingat Tesla ni bukan semata-mata buat kereta. Kita tak tahu sebenarnya antara bisnes besar Tesla adalah telecommunication. Sekarang ada lebih 2,000 satelit dekat angkasa, dekat bumi ni. 2,000 satelit milik Tesla yang sudah dihantar. Tahun 2026 ni ke atas, insyaAllah lepas ini, Dato' Sri Anwar Ibrahim dah sebut dalam live saya,
sekarang ni line tuan-tuan pakai menara kan? Menara kan? Telco menara kan? Kan? Tiba-tiba jalan depan sikit, tak ada line. Hilang. Jalan dekat bukit, tak ada line. Betul? Selepas 2026, insyaAllah, kerajaan dengan kerjasama dengan Starlink, kita akan connect dengan satelit. Bukan yang telefon zaman dulu tu, yang satelit kan? Telefon tuan-tuan ni. Ini ada ada orang-orang komen ni. Sembang lah Iswadi ni, bukan sembang. Dah ada dah teknologi tu. Kita je yang bangang. Bukan kita. Orang-orang je yang bangang tak tahu teknologi tu. Dipanggil direct to mobile. DIM, direct, sorry, DTM, direct to mobile. Meaning, kita tetap pakai line macam biasa. Tiba-tiba kita jalan, tak ada line kat situ. Dia akan switch kepada internet, kepada satelit. So, tuan-tuan dekat atas gunung ke, tuan-tuan tengah laut ke, selagi mana ada awan, dia akan link kepada satelit. Di situ peluang pekerjaan kita ada, telecommunication on satelit. YB Fahmi tak nak announce company mana. Tapi saya tahu company mana. Dia tengok nanti kalau dia announce. Just saya tahu saya Starlink, tapi mana company yang akan take Celcom ke Digi ke kita tak Maxis ke, belum finalize lagi. Tetapi itu yang dimaksudkan oleh Perdana Menteri, 30,000 peluang pekerjaan. Boleh jawab lepas ni kalau dia tanya soalan itu, mana kilang kita? Siapa kata? Siapa yang kata announce kilang tu? Malah Mat Jargon masa dia buat live TikTok tu, dia ambil keratan akhbar The Star tau, yang Perdana Menteri tu. Dia sebut tentang 30,000 vacancies, apa peluang pekerjaan. Saya download, saya baca full report tu, tidak ada mention di dalam berita itu tentang buka kilang kat Malaysia. Tak ada pun. Dia ambil heading saja. Dia ambil heading saja, lepas tu dia kata, inilah dia, Anwar Ibrahim penipu. Gagal. Tuan-tuan, kita dah menuju ke direction yang betul. Satu, Anwar Ibrahim. Kedua, pimpinan. Pimpinan yang membantu Dato' Sri Anwar Ibrahim, menteri-menteri dia, antaranya Mat Sabu lah. Terima kasih lah Bang Mat eh. Dan walaupun Bang Mat banyak dia tak tahu tentang pertanian, tapi yang ni saya kena puji Bang Mat. Ini saya nak cerita sikit pasal Bang Mat ni. Tuan-tuan, ingat tak tahun lepas, walaupun main isu apa? Tak berapa, tahun lepas? Kan? Telur. Mana dia telur? Mat Sabu! Termasuklah siapa nama MC ya? Rikasiong pun nak sunggang juga isu telur. Mat Sabu kata apa? Hujung tahun ini kita akan apungkan ayam dan telur. Lepas tu melentinglah semua orang. Pemangkang kata lepas ni mahal, mahal, mahal. Tahu dekat Johor itu ayam RM2 je sekilo. Sebab apa? Terlalu banyak sangat ayam. Lambakan. Rupanya tuan-tuan, bila ada kawalan kerajaan, dia orang kontrol. Volume tu dia kontrol. Rupanya bukan tak cukup. Dia kontrol. Sebab dia nak pastikan dia boleh jual pada harga itu. Dia tak nak nampak terlalu banyak. Bila nampak kurang, kerajaan kontrol. Nampak kurang, kerajaan kontrol. Sebenarnya banyak. Ini Mat Sabu. Nasib baik Mat Sabu dengar cakap. cakap ekonomis lah. Rasa tu desakan juga pada Mat Sabu ni. Ni beras ni. Beras tempatan tak ada, lawan kata. Saya tanya dia dalam live depan. Beras tempatan tak ada ni. Saya tanya tadi makan apa? Makan nasi ya? Mana datang beras? Ke kamu makan fries ke? Makan gandum ke? Tak ada makan beras kan? Beras tempatan tak ada. Okay. Beras tempatan tak ada kerana isu apa? Sebab apa? Kerana India stop. Bukan stop. Dia limitkan ekspor. India telah limitkan ekspor kerana pada masa itu ada masalah cuaca. Kemarau El Nino lah. Jadi untuk menyukupkan beras kepada negara dia, dia kurangkan ekspor. Jadi disebabkan itu harga beras import naik. Sebenarnya beras tempatan cukup. Tapi disebabkan harga beras import naik, itu cukup kalau ada beras import yang lebih kurang harga, tak mahal. Tapi bila beras import mahal, orang pergi kepada beras tempatan. Dan yang paling banyak pergi kepada beras tempatan apa tuan-tuan? Restoran. Sebab kita ni berapa banyak yang kita makan satu hari, satu bulan, satu kampit, dua kampit. Restoran, kilang, catering, ini yang paling banyak pakai beras tempatan. Sebelum ini dia pakai beras import. Tapi sebab mahal dia belilah beras tempatan, jadi kurang. Tetapi last month India sudah mula mengumumkan
Disebabkan oleh lambakan pula, dia dah start buka. Dan insyaAllah by the end of this year, insyaAllah lah by the end of this year, harga beras import akan kembali turun dan kita akan ada balik beras tempatan. Sebenarnya beras tempatan tidak hilang. Beras tempatan cukup pada kadar sebelum beras import naik. Tetapi bila beras import dah naik, ramai pula balik ke beras tempatan, itu yang tak cukup. Dan bila kita boleh produce satu jumlah je. Betul? So bila beras, bila dah permintaan terlalu banyak, dia bukan boleh tiba-tiba, tuan-tuan tolong tanam padi je depan ni, lagu rumah esok kita tuai tau. Tak boleh. Kalau banyak tu tanah kita, banyak tu je kita boleh tuai. Kan? Alright. So itulah jawapan kepada perkara tersebut. So akhir kalam, terima kasih kepada tuan rumah pada yang menjemput saya. Terima kasih juga yang bersama di dalam live. Berapa view? Saya tak boleh nampak lah view dia. 3,000 orang yang menonton kita. Alhamdulillah. Kan? 3,000 orang yang menonton kita. Terima kasih juga yang menjemput saya dengan fungsi amanah kawasan dan juga cawangan, amanah bahagian dan juga pemuda negeri serta wakil PKR kita Ustaz. Dan juga wakil-wakil semua daripada pimpinan-pimpinan yang ada, kawasan dan juga ahli-ahli Pakatan Harapan kita. Dan insyaAllah bagi saya mudah saja tuan-tuan. Bagi saya mudah, saya tutup dan begini. Selama ini kita berjuang atas dasar kita faham prinsip dan ideologi kita. Kita faham dasar perjuangan kita dan kita berjuang dan kita bergerak atas dasar itu. Sama ada kita ada kekangan kewangan, kita ada wang tak ada wang, kita jalan. Kan? Kita jalan. Dalam PRU lepas pun kita bertanding dalam keadaan serba kekurangan pun kita jalan. Dan insyaAllah kali ini dalam keadaan kita jadi pembangkang, kali ini kita kerajaan. Bukan setakat kita kerajaan, kita telah membuktikan kita adalah kerajaan yang cemerlang. Dia bukan tahap baik lagi dah. Baik ni 50-60%, ambil kalau exam dulu kan. 60% baik. 65% baik. Sekarang ni kerajaan ni excellent, bukan 100 tetapi 85%. Ada sikit-sikit kurang, tapi cemerlang. Ada kurang-kurangnya sikit. Cemerlang, tapi cemerlang. Menterinya ada cemerlang, ada baik. Tapi tak ada lagi yang gagal. Ada yang kena baiki lagi dah. Perdana Menterinya cemerlang. Saya pun tak tahu mana orang tua umur 77 tahun ada tenaga itu, tuan-tuan. Saya datang sini 3 jam, 4 jam drive tadi pun dah rasa penat dah. Dia boleh terbang sana, terbang sini, pergi Kelantan, pergi ke Sarawak, boleh terbang balik ke KL, esok pagi terbang lagi, sembahyang ke masjid ni, pergi ke situ. Saya kata macam mana dia ni ada tenaga? Tapi Allah bagi, aktif lah, dan Allah bagi dia tenaga itu untuk dia nak serve. Sebab dia dah berhutang dengan rakyat ni. 20 tahun dia berhutang. Kalau 98 dia jadi Perdana Menteri dahulu, mungkin negara kita berubah. Tapi kalau ni Islam tak benarkan lah. Ni cerita je. Tapi mungkin delay itu ada maknanya. Dan maknanya sekarang kita tengok. Dan kita nampak insyaAllah. Dia delaykan masa untuk, kadang-kadang buah yang baik itu adalah buah yang cukup ranum. Terlalu awal pun tak elok, terlalu lewat pun tak elok. Dia cukup. Dan Tuhan tahu yang mencukup tu bila. Dan tuan-tuan, tidak boleh Anwar Ibrahim tu kerja seorang. Kita ni semua kena bantu. Kita ni semua kena bantu. Dan macam saya kata mula-mula tadi, negara ini bukannya orang Melayu punya. Bukannya orang Cina punya. Bukan orang bisnes punya. Bukannya pedagang punya. Negara ini tuan-tuan dan puan-puan, kita semua ni. Kita punya. Dan kalau kita rasa negara kita punya, tempat tanah yang kita pijak ni negara yang kita punya, tempat kita cari rezeki dan insyaAllah mati dekat sini negara kita punya, mari kita sama-sama bantu kerajaan ini untuk kita membangun, menjadikan negara ini lebih baik dan memastikan insyaAllah sebagaimana firman Allah SWT, fawdatun taibatun waqabun ghafur, negara yang baik dan juga Tuhan yang maha pengampun. Wallahu'alam bisawab. Sekian saja daripada saya. Selamat malam. Terima kasih kepada yang menjemput. Selamat beristirahat. Okay, selamat malam, selamat beristirahat. Yang penting, lawan tetap. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada saudara-saudara.